12. Yo, hello Userman Wall, selamat datang kembali di channel Kiman Flying. Yaps, di video kali ini gue pengen mencoba hal yang tidak bisa dilakukan beberapa hari yang lalu. Dan tapi hal yang tidak bisa dilakukan itu sudah di fix atau sudah diperbaiki. Yang gue maksud adalah mencuri fortune card musuh lewat skill Manwall, yaitu Moon Illusion ya. Jadi skill itu sempat tidak bisa diaktifkan ya, skill rebut fortune card via pendant baru ini dengan skill Moon Illusionnya si Manwall. Nah, karena sudah diperbaiki kemarin hari Jumat ya, tanggal 5, apakah benar ya si game sudah memperbaiki? Kita langsung aja mencoba ya si pendant baru ini dengan skill Moon Illusionnya Manwall, apakah bisa bekerja dan sudah diperbaiki sama game? Mari kita lihat ya, let's go guys. Oke, lawan Dead, selesai kau Dead harusnya ya. Oke, kita lihat jalan kedua udah sih. Oke, bawa balon mushroom IG Jameseng, apa ini promo IG deh. Oke, kita lihat. Gua bawa set pendant yang enggak beda jauh sama set pendant gua ketika gameplay Manwall beberapa konten ke belakang ya. Jadi enggak ada perubahan. Gua cuman pengen ngetes aja nih, bener gak diperbaiki ya. Sama harus bawa palang juga sih harusnya ya. Nanti habis ini kita bawa palang lah, guys. Buat ngetes ya. Jadi kita enggak usah bawa apalah ini namanya, Excel ya atau apa ya? Harusnya gue nggak bawa cross casus aja ya, soalnya itu apa namanya nggak muat, slot pendannya nggak muat. Apa rebut fortune card aja yang kita ilangin? Bisa sih, pendan barunya kita ilangin ya. Oke, bentar, gue selesaikan dulu gameplay ini ya, brebet. Oke. Lifting drone. Oke, semoga dia kena sepatu ya. Sepatu. Aduh, cross casus. Oke. Kita bakalan ke tiga belakang ya. Semoga sky gue nyala. Sky gue nyala please. Oke, sky gue nyala, kita langsung tes ya. Kalau misalkan gak aktif ada kemungkinan juga boncos ya. Bukan berarti tidak diperbaiki. Kita lihat dulu. Oke. Apakah direbut fortune card-nya? Dan ya, boncos guys. Soalnya ada persentasenya rebut fortune card itu. Cuman sekitar berapa tuh? Bentar. 50% guys. Jadi 50-50 ya kemungkinannya. Jadi ini belum jelas nih. Antara boncos atau belum diperbaiki. Dua itu aja kemungkinannya ya. Tapi gue percaya sih sudah diperbaiki sih. Gak mungkin lah. GM seberak itu ya harusnya ya. Gue sudah menaruh ekspektasi setinggi mungkin nih soal skillnya sudah diperbaiki. Soalnya official ya, dia bilang sendiri di notice ya bahwasannya skillnya Moon Illusionnya Manwall sama rebut fortune card bakal diperbaiki hari Jumat kemarin kan, harusnya sih benar diperbaiki. Oke, percobaan kedua juga masih belum ya diambil 50% guys. Ini sangat-sangat membingungkan ya. Kenapa sangat boncos ya? Ini antara boncos dan ya dia malah sukarela ke Moon Illusion gue. Sangat-sangat dermawan gitu lawan gue ini. Sukarela ke Moon Illusion. Padahal Moon Illusion tuh nggak bisa di counter ya. Kalau misalkan lu apa sih namanya, lu datangin sendiri gitu ya. Walaupun lu punya super shield nggak bisa di counter guys. Oke, dia bakal double 2 pasti, double 2 ke belakang ya, gitu-gitu aja pasti kombonya. Dan mantap. Ini nggak bisa ya, dia nggak bawa ini guys, dia nggak punya fortune card lagi. Jadi ya ini gimana mau coba kalau lawan aja nggak punya fortune card. Jadi ya kita lanjut ke gameplay selanjutnya aja sambil ngetes ini ya, palang. Gua akan ganti cross casus aja ya, kayaknya nanti gua kasih apa ya, baju mundur scarecrow mungkin ya, atau apa ya, gue juga bingung nih setnya apa nih kalau misalkan dengan palang ya. Ini juga masih belum aktif nih itunya, apa namanya, rebut fortune card-nya nih. Aduh, boncos banget ya, please dong. Apa namanya, ke itu dong, ke apa namanya,
lewatin star dong, lewatin star biar dapetin fortune card. Apa kita nggak usah di itu aja ya, nggak usah dikalahin guys. Beren guys. Wah, coba 8 tuh. Harusnya dapat tuh fortune card tuh dia. Tapi bisa aktif gak sih walaupun lawan tanpa fortune card? Coba kita lihat ya. Kita tes. Das. Ah, dia bangkrut langsung ya BG. Dia udah lawan tadi. Belum. Aduh. Oke guys, kita ganti pendant palang ya. Kita ganti pendant palang dulu bentar ya. Oke, money. Siap. Gua tadi deg-degan. Soalnya gua enggak bawa pendant anti TTL kan. Jadi kalau misalkan ketemu Sakura Bambina selesai set pendant kayak gini. Coba kita lihat guys. Semoga jalan kedua. Oke, benar jalan kedua. Thank you system. Gua udah bawa pendant checkpoint. Ini guard grid drop guard pack ya. Jadi gridfall checkpoint guys. Ini pendant jadul banget sih. Semoga ada pendant checkpoint terbaru di tahun 2024 ini ya. Karena 2023 juga enggak ada nih, tahu gue ya. Pendant checkpoint terbaru tuh di tahun kemarin enggak ada guys. Terakhir pendant checkpoint tuh Halloween tahun 2022 ya. Itu juga sama aja skillnya, cuman beda skin doang, beda skin Halloween ya. Itu skillnya double 3 kali pindah kemana saja terus checkpoint. Enggak ada yang apa ya, enggak ada yang baru lagi gitu pendant checkpoint ya. Oke. Dia tadi ngambil musical note berapa guys? Musical note 1. Oke, ini harus diingat-ingat ya bahwasannya gua tidak boleh melewati si Mani ini ya. Karena bakal kelempar. Oke, anjir. Pinter deh, pinter. Enggak sepinter itu. Gua akan double 12 terus kita ambil alih, guys. Oke, double 12 enggak usah. Biarkan. Oke. Kita ambil alih, guys. Dan mantap. Bebas sewa dari pendant bus fortune card. Checkpoint kita taruh sini. Oke, summon PT-nya hilang. Kita lihat, guys. Kita akan coba double 12 ya. Alah, tidak aktif, bro. Bro. Hah, semoga enggak kelempar pulau. Aduh. Parah, ini parah nih, guys. Double 12 ke belakang apakah kena checkpoint? Oh, dia lompat rata. Dia memilih lompat daripada gamble kena checkpoint atau enggak ya. Seharusnya sih enggak ya. Dan checkpoint gue dijadiin combo malah. Trap. Trap. Lu pikir checkpointnya bakal berhenti? Kelu kagak, bro. Masih bug berarti nih kayaknya. Kena trap anjir deh. Aduh, gimana ya? Oh, 3. Bagus. Dih. Oke. Pasang checkpoint. Aduh, gimana ya? Kita kesini deh. Dur. Aduh, ini kalah sih, guys. Bisa sih, bisa kalah ini. Bebas sewa gue tinggal sekali kan ya. Skill bebas sewa gue tinggal sekali, tinggal sebiji. Gue juga gak ada. Gak ada yang 3 ya, 3 biji guys bebas sewa gue, tapi gue kena kurung penjara. Jadi ya, harusnya selesai sih. Papet. Oh, gak kepapet. Aneh deh. Kalau dalam keadaan penjara tuh gak bisa papet ya, apa gimana sih? Gak ngerti. Oh, dia gak ada Sobek Angel. Padahal ini kan pendant Sobek Angel ya. Bukan ya. Oh my god. Oke. Lah, Sky Island gue tidak nyala, bro. Anjir, anjir. Dih. Anjir. Tembus dah. Ih, aneh. Gak kena begal guys gue, guys. Oke, checkpoint guys. Checkpoint. Kita double 12 ke belakang coba. Oke, boleh. Semoga Sky Island nyala ya, please. Nah, nih ya guys ya. Kita lihat guys, apakah bisa terhenti. Oke, double 12 dapat. Apakah bisa terhenti? Kita lihat.
Oh, let's go. Ini gua tunggu dari kemarin gua mau checkpoint. Oke, checkpoint lagi, guys. Oke, apakah boot fortune card-nya bakal aktif? Kita lihat. Ini bakal jadi perfect kalau misalkan aktif. Das. Rebut fortune card. Iya, iya, perfect, guys. Selesai tuh. Selesai tuh apa namanya? Money ya. Selesai, bro. Selesai kau money. Bentar, helm super shield masih masih ada satu persatu, guys. Hai. Kita terusin deh. Dah. Checkpoint. Terus ini, bah. Aduh, habis, guys, serangan gua. Habis, guys, serangan gua, guys. Biarin deh. Biarin. Double 2. Oke, lompat. Oke, malah tidak aktif. Bagus. Ayo. Ayo, lompat. Oke. Masih seru, guys. Masih seru. Oke. Tadi udah terlihat ya. Tadi udah terlihat semua skill yang ngebug di kartu manual ini ternyata sudah diperbaiki. Termasuk tadi apa aja tuh? Ada palang, ada rebut fortune card, di moon illusion aktif ya. Jadi ya aman lah ya. User manual pasti senang nih dengan perbaikan. Alah! Shibai, guys. Alah, kagak double. Diisi lagi, guys. Aduh. Excel masih ada ya. Excel bakal terus ada sih. Oke. Gua gridfall percuma juga ngabisin Excel di map yang bisa recharge skill tuh sangat-sangat useless sekali ya. Oke, dia akan double 2. Apakah dia lompat? Seharusnya sih iya, lompat ya. Ih, BG. Udah frustasi dia, anjir. Udah frustasi. Orang mah biarin aja lewat ya. Sepertinya dia ngebug lagi kayak yang lu pikir tadi tuh. Dia pikir dia bakal kena bagel gua gitu ya. Ternyata tembus sampai landmark gua. Yaudah, gua cukup puas. Akhirnya keluhan kita soal skill-skill yang nggak bisa dipakai atau dikombo sama manual akhirnya diperbaiki sama GM. Ya mungkin sisanya seperti bug force close, bug nggak bisa nonton iklan, itu mesti diperbaiki juga sih GM. Ini skill-skillnya udah, terusnya selanjutnya lu tinggal perbaiki sisanya ya. Sisanya juga itu penting banget, justru lebih penting itu nggak sih bug force close ketimbang skill-skill ini. Ya skill-skill ini juga penting sih. Ya kenapa nggak semuanya aja gitu diperbaiki ya. Itu sih keluhan gua untuk saat ini ya. Skill manual udah diperbaiki semua. Checkpoint, rebut fortune card, demon illusion udah diperbaiki. Tinggal force close sama nggak bisa nonton iklan nih. Nggak bisa nonton iklan, guys. Padahal lu ngeluarin fitur yang berbayar soal iklan tapi nggak bisa nonton iklan tuh gimana, scam banget sih, anjir. Yaudah, guys, mungkin itu aja kali ya konten gua. Apa namanya, mencoba skill yang tidak bisa digunakan oleh manual ternyata bisa digunakan setelah perbaikan di hari Jumat kemarin. Apakah kalian sudah mencobanya dan gimana experience kalian terhadap manual ketika skill-skill tersebut diperbaiki? Apakah lebih oke kartunya? Apa sama aja gitu ya? Lebih bagus Sandy atau lebih bagus Money? Ya silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Yaudah, kalau kalian suka dengan video gue, jangan lupa like dan juga subscribe. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya atau live streaming gue berikutnya. Bye, Stefanol.